Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba unboxing bubu naga 10 meter untuk perangkap ikan atau lobster persegi. Ukuran bubu ini 10 meter, memiliki 33 ruas dan 20 lubang. Panjang kali lebar 31 kali 23 cm. Jarak ruas 27 cm. Alat penangkap ikan yang berupa trap atau perangkap sangat digemari oleh para nelayan karena jenis alat ini bersifat pasif sehingga tak memerlukan biaya eksploitasi terlalu tinggi. Adapun tahapan dalam pengoperasian bubu naga ada 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Pemasangan umpan. Posisi pemasangan umpan harus didesain sedemikian rupa sehingga mampu menarik perhatian ikan, baik dari bau maupun bentuknya. Umpan dipasang di bagian tengah bubu naga. Kedua, pemasangan bubu. Bubu yang telah siap diturunkan ke perairan sebagai penanda posisi pemasangan bubu udang dilengkapi dengan pelampung. Hal ini akan memudahkan nelayan menemukan kembali bubunya. Ketiga, perendaman bubu. Lama perendaman bubu naga adalah 1-2 hari, kadang bahkan sampai beberapa hari. Dan yang terakhir, pengangkatan bubu. Proses hauling atau pengangkatan bubu dapat dilakukan setelah perendaman selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.